kita minum galak tumpah. Yang tumpah itu bersyukur kepada Allah. Lebih baik dia tumpah jatuh di bumi daripada masuk juga perut orang tak salat. Di dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah, ketika kita mandi, banyung buat mandi pun nyerit. Ya Allah, jangan sampai aku nyimbai badan dia. Baju yang dikenak ke, banyu gomong, ya Allah, jangan aku dileket ke di kulit dia. Nah, landas, kita lupa. Ibu jingok jam lah, nak kurang berapa tiga. Berjalan terus. Dibuat dengan mainan penesan. Mainan galoi. Mainan, oh, satu pik ceramahnya penesan. Pacak ketawa, kita lepo. Mainan, kita lupa. Kalau mati pukul 3, 15 menit lagi. Kalau mati pukul 3 sehari ini, 15 menit lagi, Bu. Itulah yang kita tunggu. Tidak ada yang kita tunggu lain. Maka wong tua bingin, kapan dengar? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, sampai maghrib. Gato-gato wong tua ngalih, Bu. Kapan dengar azan? Alhamdulillah sampai isya. Alhamdulillah sampai zuhur. Wong tua dulu ibu berdoa tidak model kita. Dia berdoa pendek nian. Ya Allah sampailah aku ke isya. Sudah. Ya Allah sampailah aku ke subuh. Boleh subuh, sampailah aku ke zuhur. Sampai ada berdoa, ya Allah Tuhanku, jangan kau matikan aku sebelum solat. Maksudnya misal dia mati jam 2. Sudah semayang. Misal dia mati jam 5, sudah asal. Jangan dia mati posisi belum solat. Wong tua kapan dengar? Deg-deg-deg. Alhamdulillah masuk maghrib. Sampai umurku maghrib, cak solat lagi. Tak banyak wong tua ingat. Nah, yang jelas semua itu ibu mainan. Diaisi dengan ngawak tas mahal, diaisi dengan jilbab mahal, diaisi dengan bersalin pakaian terus. Semua itu mainan. Nah, maka itu wong yang lupa dengan solat tidak perlu dihormati karena dia melalaikan titah perintah Allah Ta'ala. Tuh, satu perbuatan kesombongan yang paling dahsyat adalah wong yang tak mau menundukkan dirinya di hadapan Allah. Bahkan ibu dalam sebuah hadis pernah ana baca, wong yang tidak solat itu setiap hari kena laknat, kena sumpah serapai. Segala barang yang lekat di badan dia nyerapai dia. Kio wong tidak solat, mentu dari rumah, rumah tu ngomong, sokulah kau tak balik. Rumah. Dah minum ni, minum. Ha, ni minum. Yang minum ni wong tidak solat. Yang minum ni pos. Ha? Posisi yang tidak minum ni tidak solat ini, Bu. Begitu ibu kita minum, dalam hadis ini banyung ngelanat dia. Banyung ni nyerit ibu ketika nak masuk mulut orang tak solat. Ya Allah Tuhanku, jangan kau masukkan aku di perut dia. Uji banyung. Kita minum galak tumpah. Yang tumpah itu ibu bersyukur kepada Allah. Lebih baik dia tumpah jatuh di bumi daripada masuk juga perut orang tak solat. Mak itu juga makanan uji Nabi. Makanan itu ngelaknat dia. Makanan itu ngelaknat dia. Ya, yeah. Makanan ngelaknat dia. Ketika makan nak dipoluk, ngetel iwak, moluk tempe, segala yang nak dipoluk, nyerit galo. Minta ya Allah, jangan kau masukkan aku ke dalam perut dia. Di dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah, ketika kita mandi, banyung buat mandi pun nyerit. Ya Allah, jangan sampai aku nyimbai badan dia. Baju yang dikenak ke, banyu gomong, ya Allah, jangan aku dileket ke di kulit dia. Cenela dikenak ke, cenela juga nyerit. Segala apa yang dipakai di pojok dunia ni ngelaknat galo. Kita berteduh bawa batang mangga. Batang mangga tu nyerit. Ya Allah, jangan kau dia berteduh di bawah aku. Saking jahatnya orang tak salat.
Tapi santai-santai, be. Maka itu ibu bapak sekalian, kalau kita menemukan kawan, yang kawan itu mengingatkan kita untuk sholat, kawan itu ngajak kita berbuat baik, ngajak sedekah, ngajak apa? Kata Imam Syafi'i, pegang kuat-kuat. Tidak akan kau temui kawan di akhir zaman seperti dia. Pelajek kita mayang berokin, payu. Pecek kita main ini, jadi. Kita tu diajaknya jalan masuk ke surga. Kata Imam Syafi'i, pegang kuat-kuat orang itu. Karena dia adalah Allah kirimkan untuk nyelamat ke kau dari murka Allah. Nah, jadi maka itu bersyukur. Memang gato-gato orang galak ibadat ni buntu. Itu yang halanginya ni. Nah, kapan saling duduk, saling awas. Ha, itu be masalahnya. Kalau kita mau mewah-mewah dikit, ya ada juga, tapi enggak banyak gina. Ada juga. Yeah, nah yang sases-sases, yang kalau ngomong tu jeng-jeng-jeng-jeng, nah banyak. Ana pernah tahun berapa pergi haji. Singgonya dia sama dia tu ngundang tejeng-jeng. Bagang COI jugalah. Gitu loh. Bagang ya dak melok. Waktu kita di hotel Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yalah, bagang lah. Jeng. Apalah haji nama dia ni jeng kala. Jeng. Oh, punya undangan intelek. Mau ke mana jeng? Kita mau ke Masjid Haram. Ikut dia. Iya. Oh, jiko ini. Kita tadi itu kecil-kecil jeng apalah jeng. Udah rupanya panggilan mewah. Nah, kita ni tu cek-cek ni lah. Cak-cek. Macik, macak, macek, macik, maning, macak. Nah, itulah. Ni ndak jeng kalau. Iya jeng, gitu ya. Dia tu kalau wong Jakarta yang tu enak, Bu. Enak. Nengelnya tu enak. Yang ini ni Palembang nah. Nak ngilangkan bahasa gara-gara bergaul. Gaul. Jadi mak mana kita dengarnya? Agak kurang gimana gitu. Ya. Yeah. Maksud saya tuh walau ada di Jakarta sana jangan dihilangkan bahasa Palembang tuh. Biar di Jakarta sana. Kalau bertemu sama-sama kita. Ini madai ngilangkan bahasa kita kan. Anak pernah ke Jogja, bahasa Palembang dipepetnya oleh budak Jogja. Wong Palembang kah? Iya, kami Palembang juga. Memang mana kayak Agung. Jo namanya Palembang. Jadi kalau kita ngomong bahasa Palembang sama kita, itu tetap tidak. Jadi pacak saling tolong. Biar di Batam sana. Anak ceramah di Batam. Ada 60,000 wong Palembang di Batam. Jadi kan anak ceramah di Batam kan tak nyangka juga ke sana. Jadi dia nelpon minta ceramah. Jiku, mak mana nak ngomongnya? Bahasa Palembang, be Ustaz. Ini wong Palembang. Oh, wong Palembang ada kan. Berangkat sana. Jadi ibu nyingok logat mereka ngomong tu agak cekak. Karena mereka di sana enggak biasa. Ngomong bahasa ini nih lah hilang. Di ngawak bahasa cago sano, cago kita hilang. Jadi waktu dia ngomong tu cekak dengar. Dak pelong. Mana ngomong kan biarpun kita anak putra perantau jangan hilang. Maka wong Jawa tu ada namanya Puja Suma, putra Jawa Sumatera. Dia tetap ijini ngopo nang kene nang kono tetap. Dia bahasa Pak Ana setuju yang macam itu. Tidak dihilangkan. Tapi ketika ketemu wong sana ya ngomong bahasa. Ana ke Jakarta bertemu wong Betawi. Bang, emang ngapain kemari? Kagak. Nah, kan susah ngejo. Lepo kena hati. Wong gak kuawo tu mesti dilepo. Uji dokter rumah sakit. Uji dokter rumah sakit. Ustaz, istirahatlah Ustaz.
jangan ngomong terus, jangan apa ngoceh tamu tuh tidak usah dilatih, tidak usah kelakal. Nah rumah sakit masih ngoceh mulutnya. Uji ke dokter, aku penesani ubatnya. Kalau aku tegang, tambah stres. Nah berkat diajak penesani lepo hati. Oh, ya ustaz, ustaz tuh sakit, perlu istirahat. Biarlah jika dokter talak kalah. Tak apa-apa kebenesan. Lalu di rumah, sudah. Allahu Akbar, tariku sholat. Jadi ibu ingatkan, anak cucung tuh diingatkan. Wong yang tidak sholat sikok, serumah rayo kena laknat. Tidak semayang sikok, jiru rumah. Serumah rayo kena laknat. Nah, zaman Nabi bu, ada wong apo ngobari ontonyo, onto belagi ngawak pedang, kau kubunuh kau belagi onto kau kubuk apa kecilnya, akhirnya ke onto tadi besingitan diburi Rasulullah. Jinabi ngapo kau tu ngapo nak munui onto kau ni, dia tu tidak nurut Rasulullah, dia tu tidak nurut, tidak dengar kata nak kubuk semelewe. Jinabi ngomong sama onto, kau ngapo tidak ada dengar kata dengan tuan kau? Ya Rasulullah, mana aku nak nurut dia? Dia lagi tidak taat dengan Tuhan. Dia tidak sholat. Tiap hari Allah nurun ke laknat di rumahnya. Aku ni sebelah di rumahnya itulah geban. Gebanku ni Allah nurun ke laknat kena aku. Dia lagi tidak taat dengan Allah. Dia nak nyuruh aku taat dengan dia. Nah, jinabi. Salah kau ni. Kau nak sholat? Ya Rasulullah. Nah, mana binatang nak tuan dengan kau? Nah, itu mukjizat Nabi baca ngomong dengan hewan. Jadi ayam, bebek, burung, semuanya ibu merasa susah kalau dia hidup di rumah wong tidak solat. Maka itu anak galak ngomongan budak-budak yang malas solat. Apa pikiran kamu tidak solat? Dia ni sekali tiga uang pula. Laki tidak semayang, bini tidak semayang. Sekali tiga uang. Ada baik bini itu ngongkon mayang, laki dah anda. Namanya masyarakat ini sama yo. Nah sampai kata ulama, kalau kita nak nyeri ke bini dengan sebab tidak solat, pacak masuk. Artinya, ngapa kau nyeri ke bini kau? Dia tak solat, boleh dicerikan. Itu termasuk wanita yang nusyuz, wanita yang maksiat kepada Allah. Nah itu juga ibu boleh ngelapor ke pengadilan. Aku pak ngapo ke laki ku aku minta cerai. Khuluk. Ngapo? Laki ku tak semayang. Laki ku tak puasa. Boleh. Cuman ibu, ibu peka dulu. Laki ibu ni bos. Bedengnya 20. Mobilnya 2 putih galau. Nah, rumahnya mewah. Ibu sehari dinjuknya 5 juta belanja, ibu peka galak cerai. Kawin dengan mamang itu buntu. Itulah pak menjadi pertimbangan saya. Ogo. Rai duit. Tahan ngobankan ibadah. Itulah manusia gila di duit. Tarikus salah. Wong yang tidak salat tak perlu dihormati. Sampai disebut man tarakas salah muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan satu kali salat tanpa uzur syar'i maka dia kafir mutlak. Ini bu, wong yang macam ini tidak bisa dijadi kepemimpin, tidak baca, tambah lagi wong kafir. Wong yang tidak sholat pun tidak ada pantas untuk menjadi pemimpin. Maka itu tidak mungkin kita sholat dipimpin wong tidak sholat. Maka itu dicari yang benar, yang ahli ibadah. Alhamdulillah sekarang banyak bu gubernur yang mimpin sholat. Di Padang itu gubernur azan zuhur. Di Oki kita sini bupatinya imam sholat. Banyak sekarang sudah bagus yang memang ada kemampuan ngimam. Biarpun presiden kalau bacaannya jahat, bacaannya tidak benar, tak boleh jadi imam. Maco salah, basing jadi imam. Jadi imam tu nak pilih-pilihan. Jadi imam nak salah mana baca. Kalau jadi makmum mana kendak dia nak miring mengot ancur lebur. Boleh jadi makmum, jadi imam terajang wong. Wong yang suara bindeng-bindeng lagi tak boleh jadi imam. Allah, Allah. Tidak boleh orang bingsang jadi imam. Lambatnya salah makmum ketawa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu siapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hai, uji makmum. Habis jauh masjid ini dibunuh galau ni. Wanam mo. Nah ya. Nah makso. Aku ni tinggal kali bagi haji. Lah. Aku ni tinggal kali bagi haji. Uji dia tu dia tu tiga kali lah bagi haji. Biar tiga kali. Tak lah. Biar pun lahir di Mekah lah. Boleh jadi imam. Allah.